Ready? <laughs> karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita bersyukur kita telah tiba di hari yang baru di pekan ini dan segala rahmat kebaikan Tuhan telah menyertai kita di sepanjang minggu yang lalu dan di minggu yang baru di hari yang pertama ini, kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh yang kita andalkan dalam menjalani seluruh kehidupan kita, dalam menjalani seluruh aktivitas dan berbagai agenda-agenda yang akan kita lakukan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan senantiasa melindungi kita. Karena itu, marilah kita memohon kekuatan Tuhan melalui firman kehidupan yang akan menginspirasi yang akan menyemangati kita dalam melakukan segala kegiatan dan aktivitas kita. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Ayat harian kita hari ini Senin 7 Februari 2022 diambil dari Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya, yang menerima dan mengalami kesuksesan hidup, mencapai hal-hal yang sangat spektakuler dalam kehidupan mereka, dan sepertinya ada sesuatu yang sangat dibanggakan dalam kehidupan mereka karena keberhasilan-keberhasilan yang dicapai. Tentu, kita kemudian sering bertanya-tanya. Karena kita melihat bahwa kehidupan mereka itu diandalkan pada kekuatan dunia ini, dengan segala macam cara mereka lakukan untuk mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan itu, dan dari hari ke hari kita melihat hal-hal seperti itu, ini seringkali memancing dan mengundang sikap kita yang mungkin kurang baik, karena kemudian kita melihat keberhasilan mereka itu bukan karena sesuatu yang bersumber dari cara yang baik dan benar lalu kita mungkin sedikit akan mengalami sebuah kecemburuan kita tergoda untuk melihat yang mereka raih itu dengan sesuatu yang membuat kita sepertinya tidak terima dan dalam kehidupan masyarakat hal seperti ini sering terjadi karena itu banyak satiran yang dihubungkan dengan hal seperti ini yang menggambarkan betapa orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan justru mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Bahkan pada masa saya mahasiswa dulu dinyanyikan dengan sebuah bentuk satiran yang mengejek. Iblis itu gemuk-gemuk dan sehat-sehat ya. Dan mereka sepertinya tidak pernah menghadapi penyakit. Bahkan mereka sukses dalam kehidupannya, memang terlintas seperti itu, dan itu sering menjadi godaan bagi anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, melihat keberhasilan mereka yang sangat luar biasa dalam hidupnya, meskipun tidak mengandalkan Tuhan. Itu mungkin menjadi sebuah tantangan yang khusus bagi anak-anak Tuhan. Pemasmur dalam hal ini mengajak kita bahwa dalam hidup kita, dalam pergumulan dan situasi apapun. Marilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan, dan kita menantikan Dia. Percaya bahwa Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Tuhan tahu apa yang baik bagi kita, Tuhan tahu apa yang baik bagi semua orang, Tuhan tahu waktunya yang tepat ketika Dia berbicara, ketika Dia bersuara di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus tetap bertekun berdiam diri dalam Dia menantikan Tuhan tetapi itu bukan berarti bahwa kita harus hidup berpangku tangan bukan berarti kita diajak untuk pasif berdiam diri dan tenang menantikan pertolongan Tuhan itu artinya bahwa kita bertekun terus menerus berdoa menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Dia mengundang Dia dan terus berrelasi dengan tulus berrelasi dengan tanpa henti kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita harus menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan tindakan yang tepat pada waktu yang tepat menurut kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu saudaraku dalam Kristus Yesus di tengah-tengah kehidupan yang seringkali tidak masuk akal. Di tengah-tengah kehidupan yang seringkali membuat kita sering bertanya-tanya bahwa banyak hal yang dilakukan manusia dengan tidak benar tetapi mereka toh mengalami masa-masa keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup. Mereka sungguh menghasilkan hal-hal yang sangat luar biasa. Percayalah jangan tergoda untuk melihat itu. Jangan kemudian kita sepertinya tersedot ya energi kita untuk melihat itu. Tetapi hanya andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Percayalah, berdiam diri dengan tekun di dalam Dia, berdoa terus menerus, doa yang tidak henti-henti, karena dengan itu kita dapat mengalami sebuah konektivitas dengan Tuhan, hubungan yang intim, yang khusus, yang kemudian akan selalu menguatkan kita dalam menapaki kehidupan kita. Sebagaimana pemazmur yang menghadapi saat-saat saat yang sulit, melihat perilaku orang-orang yang tidak benar. Mereka yang tidak setia kepada Tuhan Tetapi mereka mengalami saat-saat yang susah dalam kehidupannya Pemasmur mengingatkan kita bahwa Kita tidak perlu terpancing Kita tidak perlu terjebak Dengan hal seperti itu Kita tetap mengandalkan Tuhan Kita tetap percaya bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan Dan Tuhan tentu tidak akan membiarkan keadaan itu terus Tuhan pada waktunya akan bertindak Tuhan pada waktunya akan hadir Di tengah-tengah hidup kita memberikan sebuah jawaban yang indah pada waktunya. Kamu dan Inang dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam melakukan tugas-tugas memulai hari ini, percayalah, berdiam dirilah dan tenanglah dalam Tuhan, serta nantikanlah pertolongan dia dalam segala kehidupan kita, dalam segala pergumulan, kesusahan, beban yang kita hadapi saat ini. Bahkan dalam segala rencana, dalam segala apa yang kita harapkan terjadi tengah-tengah kehidupan kita. Mari hanya mengandalkan Tuhan Percayalah Berdian diri dalam ketekunan Dalam doa Menantikan dia Dan pasti Tuhan akan tahu Dan Tuhan akan Menjawab itu Pada waktu yang tepat Dan kita akan dapat merasakan Bahwa sungguh-sungguh pertolongan itu Tepat pada waktunya Indah pada waktunya Karena itu saat ini Marilah kita Selalu bertekun di dalam dia Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita, terutama mengasihi mereka yang selalu bertekun di dalam Dia, mereka yang selalu setia, mereka yang selalu taat kepada Yesus dan selalu mengandalkan Dia di dalam segala kehidupannya, sehingga sumber pertolongan yang mereka harapkan hanyalah bersumber daripada Tuhan Yesus. Mari kuatkan hatimu untuk selalu melakukan yang baik, melakukan yang benar, melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah hidup hidupmu. Percayalah. Segala berkat, rahmat dan karunia akan kita raih, kita peroleh Akan diberikan oleh Tuhan kepada kita Sehingga sempurnalah sukacita kita dalam Yesus Dan sukacitalah kita mengikuti Yesus terus dengan segala pergumulan Dengan salib yang harus kita pikul Penderitaan, kesusahan apapun Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan menjaga kita Amin, kita berdoa ya Bapa di sorga, terima kasih untuk firmanmu Biarlah dengan kuat kuasamu kami menjalani hari ini. Bila kami tetap menjadi anak Tuhan yang selalu setia, pengikut Yesus yang memikul salib, dan kami mampu untuk menghadapi apapun karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan sertai kami sepanjang hari ini, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia, Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.